Jatuh. Hari ini kami akan membawa Anda ke salah satu pusat peluncuran yang terdapat di Tambunan, yaitu Sungai Kengaran. Mungkin ramai di sini yang tidak tahu tentang kecantikan Sungai Kengaran. Jom kita akan serbu sebentar saja lagi bersama saya DJ Rio Voice MIBFM Channel Collection. Don't forget to subscribe and like my video. Say to everybody. Inilah aktiviti kami. Kami buang sampah dulu, guys. Dia insom gak? Saya tidak. Oh, yang insom. Hari ini kami sekarang ini berjalan, guys. Baru ngam. Ini lagi ceria sebenarnya. Begini, bang. Tidak apa lah. Sambil bercakap. Tidak mau bercakap sudah begini. Kita menuju ke depan, kan? An? Oh, gitulah tengah-tengah. Kalau begini, kau nampak jalan raya? Tidak apa-apa. Tidak. Hah? Kau driving, kau bercakap-cakap. Dan saya tidak nampak di jalan raya. Sekarang ini kami dalam perjalanan menuju ke sungai. Tapi sebelum itu kami akan buang sampah dulu. Yalah, buang sampah dulu. Sebab itu sampah, janganlah cerita. Kalau 2-3 bulan sudah tidak nampak, nampak kamu tak apa benda yang tinggal di sana. Aduh, ya begini lah ini. Ini guys, ini adalah Pekan Tambunan. Sekarang ini kita menuju ke Pekan Tambunan. Bukan kita pergi kereta ya, tapi pada tong sampai. Wah, ramai juga hari ini. Nah, tapi di mana-mana kita pergi jangan lupa penutup mulut ya. Sekarang susah kalau keluar tiada pakai penutup mulut. Tidak kira apa alasan, sesak napas kah, tidak sesak napas kah, saman. Jadi ingat-ingatlah guys, bahaya sekarang nih guys kalau tidak penutup. Jadi kami pun pakai penutup, tapi dalam kereta tidaklah, di luar kereta baru-baru. Sampai ke lokasi pembuangan sampah. Ini adalah kawasan Pekan Tambunan, guys. Hari ini panas tengah hari, terik mentari. Sekarang tepat pukul 2.05 menit lah. Sekian jam ini laju. Setengah jam pula, 15 menit. Operasi pembuangan sampah telah selesai, kami jalan. Ini apa kerjanya begini? Oke, sekarang nih guys, begini ya. Apa beli nafas? Beli obat, dia bilang. Obat. Cara belajar tangan, anu kan? Main gitar, not, diapal. Sekarang sudah lebih kurang berapa bulan sudah dia belajar kan? Campin sudah. Tapi yang dia tahu si FG. Sama yang penting kalau kamu nyanyi ini, first kau campin tempo. Itu dulu asas. Kalau sudah pandai tempo, senang enggak kau buatlah. Nyanyi pun sudah pandai. Ya. Tapi cemsok itu. Memang syok kalau sudah anu. Sebab kebanyakan semua kawan-kawan saya dong pernah. Selalu lepak cita pasal lagu. Oke guys, kami sekarang nih sedang keluar daripada pasar IKS menuju ke destinasi sebenar. Kita gak kerja dulu, saya nampak. Menuju ke sungai sudah ya. Tadi itu iklan dulu. Sekarang kami pergi. Ini ada laboring, dan ini laboring besar. Ini laboring. Ini laboring. Ini laboring ya. Kita putar diri. Sekarang kami
Kalau di sini malu jalan untuk di Sinurambi ya, tuh ada hotel di atas bukit itu, Sinurambi namanya. Sinurambi merupakan salah satu pusat tarikan pelancongan di Kabupaten Bogor. Sinurambi. Sungai dari Kedah Batangan ini dan Tersemadi. Nah, kita nampak dari sini. Nah, ini dia antara sungai yang menghubungkan Tersemadi. Kita keluar tinggal dulu sekejap. Ini dia. Cantik di sini guys. Ini namanya Kampung Galungan. Sungai dua. Ini satu sungai Kenyaran sebelah sana, ini satu sungai Kinabatangan. Nah, digabungkan oleh dua sungai ya. Sini. Jadi panas sejuk lah bergabung. Nah, sini jalan daripada Pekan ke arah sana. Ini jalan pergi ke Kenyaran. Di atas bukit pegai yang tuh, nah di atas tuh, nah ini sini lah Sinurambi. Nah, maaf lah, kerja komplikated, gegar-gegar. Jom kita terus ke sana sekarang. Terlanjut juga saya tuh penyanyi tiba-tiba pergi sana kan, di channel. Sebenarnya lagu, boleh saya nyanyi kayaknya di belakang. Sebelum saya lihat dia mau nyanyi, aduh. Saya kabel kayak ada di belakang, saya nyanyi balik bilang dulu, tapi style saya. Boleh, siapa duluan? Tapi saya bikin dia punya video clip, saya sudah cekkan semua siok-siok di bawah. Dia music sendiri kan. Jadi dia buat lagu sendiri lah. Ya itu sekarang dia abu asetnya lah tuh. Nanti kalau dia minta saya cipta lagu, saya cipta lah. Banyak lagi lagu saya belum saya nyanyi, saya suruh dia bawa langsung suara dia kan. Cara dia bawa pun sedap. Tapi dia puji-puji suara saya. Dia bilang gitu, lagu sendiri memang lebih sedap juga kalau nyanyi lagu lain. Kiki kurang kan berlainan. Inilah guys, jalan kakinya namanya ini Kampung Kenyaran. Nah, Kampung Kenyaran. Nah, sampai di sini nanti kita akan ada simpang satu tempat di mana ke arah sungai itu. Sini kita ada simpang dari kawasan ini ya. Nah, di sini kita akan melalui kampung orang dulu. Nanti ada satu rumah yang ini ada berbentuk punggul di warna kuning ini. Pertanda jalan raya ini ada bentuk bukit itu. Selepas ini kita simpang kiri, maksudnya kita sudah mau sampai namanya Sungai Kenyaran. Sebenarnya Sungai Kenyaran ini dia banyak tempat-tempat yang menarik juga kan. Cuma yang kita pikir ini yang pertama ini di sinilah, nah, di simpang khusus sini. Kalau dulu di tempat ini nih terabain dulu. Sekarang sudah ramai, sudah orang pergi mengunjung. Tapi kebanyakan orang tempat yang kita sampah segala. Jadi ini 6 juga channel ini kita bagi saya menonton sebuah hari nanti sudah dikit lebih damai. Ramai pelancong-pelancong dan pada luar negara datang menikmati keindahan tempat ini. Malumlah siang ini kuat ditarik tali dulu. Nah, inilah menghalak ke sungai. Inilah yang menuju ke sungai guys. Ini masih terpelihara nih guys, masih cantik, belum lagi tercemar oleh pembangunan sampai jauh dari bandara. Ini suasana kampung sebenarnya, tapi orang ramai suka mandi di sini sebab satu dia ada tempat tukaran pakaian, boleh kita babi barbecue, bukan babi yang jalan-jalan, barbecue tuan, kita boleh tempat salinan pakaian, sesuai lah untuk kepen keluarga, namanya Kenyaran. Sini
kebetulan saya pun mau pergi tengok juga kita punya pondok atau orang Sabah panggil sulap. Jadi saya tersebut biola untuk sebagai pengenalan atau kasih kenal di tempat. Cantik guys sungai dah. Bos kita pergi tengok dulu lah. Kalau kita parking di atas. Ini kereta pun boleh parking di sini guys kalau mau pergi. Ini ada tempat memanggang-manggang barbecue di sini. Oke, kita boleh tengok di sini dulu keadaan sungai dia. Oke. Sampai sudah kita di kawasan ini, jadi kita mau tengok dulu bagaimana kecantikan yang ada di kawasan ini. Ya, dia excited mau tengok sungai, sudah lama tidak pergi sini, dia bilang sini. Macam cantik kan ini tempat. Nah, tengok. Ah, inilah guys sungai dia. Nah, ini kawasan-kawasan dia kita lihat. Tempat-tempat peluncungan yang ada. Sesuai untuk tenang-tenangkan pikiran di hari-hari Minggu atau cuti-cuti publik. Menetap satu hari nanti kamu pergi Tambunan, jalan-jalan. Rasa-rasa mau pergi sungai, boleh datang sini. Ini si kawan cuci kaki sejuk. Dia mau tes sejuk atau tidak. Takut kepunan? Macam laut jelas nampak. Ini kalau tidak banjir nih cantik. Kebetulan saya datang memang musim banjir. Jadi itulah. View kurang memuaskan, sungai pun nampak kabut. Tapi banyak ikan, guys. Tapi untuk pengetahuan kamu nih sungai masih di Tagal ya. Tidak boleh sembarangan pancing sini. Jadi macam mana? Sejuk kah? Air sangat sejuk dan menyegarkan. Nah, sangat sejuk dan menyegarkan. Dan siok kan? Serenak-merenak-renok. Adalah pondok dia guys. Tempat kita memanggang barbeque. Tapi di sini dia ada pantang-pantang juga ya. Seperti macam ini, tengok ah. Dia kan bagi tulis begini. Perhatian sungai di Tagal oleh JKK Jabatan Perikanan. Maksud dia sungai ini telah diberi amaran tidak boleh dipancing ya. Maksudnya Jabatan Perikanan bagi amaran tidak boleh lagi memancing. So, untuk memiara ketumbuh besaran sungai. Ini dia punya amaran kedua. Apa itu? Maklumat dilarang masuk ke kawasan tanah pelancongan. Nah Tuhan Kampung Dalungan Kuala Kengeran. Orang dewasa RM2 setiap seorang saja. Anak-anak di bawah 7 tahun RM1. Itulah ini pula apa dia tulis. Ada beberapa nampak. Apa dia tulis ini? Selaras dengan saranan kerajaan bagi mengawal isu penularan wabak novel corona. Dan mengambil langkah berjaga-jaga seperti orang luar tidak dibenarkan memasuki kawasan pelancongan. Nah, begitulah dia cakap. Oke, ini sekarang ini macam boleh sudah pergi sungai. Itu hari itu dong ketat, sekarang boleh sudah. Oke guys, itulah tempat pelancongan yang menarik di kawasan ini. Yang boleh kita kongsi bersama untuk penggemar-penggemar yang minat mengembara ataupun melancong lah. Saya akan bawa kawasan ini apa nih kawasan Empangan ya, untuk orang panggil sini Regison, tempat saluran air untuk ke sawah padi, buat doang buat pembentungan untuk saluran air ke sawah padi. Inilah namanya Regison.
itulah tadi guys, sudah melawat itu tempat, memang masih lagi cantik, panas guys pasti mata. Bagaimana tadi, oke kah? Seronok dah. Seronok dia bilang, walaupun panas hari ini guys, dia tidak mandi, sebab susah juga memandi hari ini banjir. Tapi tidak apa-apa, yang penting asrat untuk melihat tempat ini terlaksana, sampai juga ajar. Tapi cair. Ya, cair sudah. Yang kejutan yang kami jumpa hari ini adalah road sedang diubah suai tempat ini, masih jadi pelancongan. Di atas tadi itu, dia sedang buat untuk proyek membesarkan tempat pelancongan ini. Jadi tunggu siap. Baik pulih. Tapi di atas tuh bagus tadi sungai itu. Best. Oke guys, bersama kami dua, ya jangan lupa channel ini subscribe, like dan share ya. Semoga memberi manfaat kepada Anda semua. Nanti kita tunggu lagi apa nih info ya, info seterusnya tentang pelancongan yang menarik di Tambunan. Ada lagi next week. Yes, bye bye. Sombong nak orang tidak membawa itu nak. Karena paksa.